Sabang menjadi juara 3 pada turnamen Gaplok Cup 2022 ini yang diikuti oleh 33 tim dan bergulir sejak 1 Februari 2022 kemarin. Jadi gol. Wasit yang terhormat, bergantian pemain tak kasih toleransi. Wahyudi nomor punggung 11 keluar, masuk nomor punggung 7 Aditya Hernandez. Kita nantikan salah satu pemain senior Aditya Hernandez, lama berkiprah di Liga Pertama Argentina bersama klub Independiente. Ini berlari-lari memasuki lapangan. Sudah lakukan kaki kanan tadi, masih berjibaku kembali kos tadi. Cocor saja Ali Saputra. Sementara bebas kita lihat Salini. Masih Salini dengan kecepatan berlari, mencoba mengalami utak hati kali ini. Berubah arah serangan, masih berlama-lama ya. Tidak seimbang memaksakan membawa sekulit bundar. Dicocor saja Firman. Sebentar kita lihat gerakan Farhan. Masih menonton kali ini Farhan. Main Gaston Wajo di ayam Prabowo Group, termasuk di ayam Liga 3 sore hari ini memperlihatkan skillnya. Antuan tadi Akman kerjasama Upah Mula. Masih berjibaku Akman. Harus saya lakukan penetrasi. Kita lihat skillnya. Iba Cantani. Sampai pemain-pemain di dalam lapangan tidak segan-segan menikmati. Laju lagi pun sementara Upah Mula pendek Farhan. 1-2 Akman. Cukup manis melibatkan kali ini pemain Pantu. Ada Hartanto Prodetto mencari gerakan pemain Malik Costa. Melebar. Bebas dari kalian nanti sekitar 3. Apa gerakan coba kami akan sentuhan pertama Aditya. Upah tarik. Nanti Saputra Benggala. Lagi-lagi menjemput kita lihat Salimi di sana. Masih Salimi. Pendek mendatar Hartanto. Dicuri Aditya. Kita lihat gerakan lari. Mulai melambat. Belakang Malik Costa masih mencari rekan yang berdiri bebas. Umpan mendatang berikan kepada Prato. 1-2 tadi maksudnya. Dicuri lagi layak Upah Mula. Ada Arnold serangan cepat mengisi. Kita nantikan. Libatkan di sana kita lihat. Kontrol kaki kiri di sana. Melanggar. Armoko Anu letakkan bola di titik pelanggaran. Bertolak pinggang melihat pergerakan tiga merah-merah di sana. Kali ini merangsek juga sama Nudi. Sudah lakukan arah ke utama maksudnya. Mudah saja. Lama penguasaan Musbian. Lempar bola Malik Costa. Mencoba atur irama serangan kali ini secara perlahan. Libatkan Agung Pamula Sakti. Agung Pamula melebar mencari pergerakan pemain pelantun. Masih pelantun kita lihat di sini yang Muhammad Akmal. Muhammad Akmal kali ini bertarik. Terlalu tajam. Akmal mengarah ke kepala gawang. Penjaga gawang Ismail Habib. Kaki kiri mencari pemain nomor punggung 11 kita nantikan Salimi. Menarik ya kerjasama Muhammad Ridwan ke kesebelasan. Jinakan bola sepenuhnya Muhammad Ridwan. Masih Muhammad Ridwan menikmati. Lebar mencari pergerakan Samanuddin. Masih Samanuddin. Balik lagi-lagi kepada Muhammad Ridwan. Kaki kiri maksudnya gagal. Tidak kita lihat adiknya. Bebek kerjasama Tanto Prodetto Pantara Bosan. Kita lihat.